Disappear like that again on me, okay? Put it drowned. I wonder, where is he? Hey! Mama! Mama! Wake up! Mama, wake up! You're hiding, huh? Mama, stop it now! Film ini mengisahkan tentang betapa pentingnya dukungan keluarga di tengah kehidupan yang penuh dengan keterbatasan. Perjuangan serta kebersamaan keluarga yang satu ini di tengah keterbatasan yang mereka hadapi, apakah mereka dapat menemukan kebahagiaan dari diri mereka masing-masing? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang anak yang bernama Arnie yang ditemani oleh kakaknya yaitu Gilbert dengan penuh semangat sedang menantikan mobil kemah yang akan melewati jalanan Endora, kota kecil di mana mereka tinggal. Bagi Arnie, momen tersebut adalah hal yang paling menyenangkan, hingga aktivitas menantikan mobil kemah itu menjadi rutinitas tahunan yang wajib mereka lakukan. Arnie adalah seorang anak yang akan berusia 18 tahun. Ia mengalami gangguan mental, sehingga ia berbeda dari anak seusianya. Ia memang mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu dengan baik, namun kehadirannya sampai saat ini adalah suatu mukjizat. Bagaimana tidak? Ia divonis oleh seorang dokter bahwa hidupnya tidak akan lebih dari 10 tahun. Namun 10 tahun itu kini sudah berlalu hingga sang dokter mengatakan bahwa Ernie bisa hidup sampai kapanpun. Sedangkan sang kakak yang bernama Gilbert, ia menjadi tulang punggung keluarga dengan penuh kasih sayang selalu menemani Ernie kemanapun ia pergi. Sesampainya di rumah, Ernie bermain dengan jangkrik kesayangannya. Namun tiba-tiba ia menangis histeris di hadapan kakaknya, Gilbert. Ernie tidak sengaja membunuh jangkrik kesayangannya itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan siapa saja yang ada dalam keluarga kecil ini. Ernie merupakan 5 orang bersaudara. Kakak tertuanya bernama Amy sangat pandai menghidangkan masakan yang enak untuk semua orang yang ada di rumahnya. Keterampilan ini Amy dapatkan dari pengalaman kerjanya di kantin sekolah dasar. Namun sayangnya, sekolah itu sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun lalu karena kebakaran, sehingga membuat Amy hingga kini tinggal di rumah saja. Ellen adalah seorang gadis remaja berusia 15 tahun adalah saudara yang paling bungsu. Saudara pria lainnya yang bernama Larry telah lulus sarjana, namun entah mengapa ia tidak kembali ke rumahnya sampai saat ini. 5 bersaudara ini memiliki ibu yang dulunya menjadi primadona di kantornya. Namun selama 7 tahun terakhir ini, sang ibu tidak pernah keluar dari rumahnya karena mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Sang ibu takut akan menjadi lelucon orang-orang di sekitarnya dengan kondisi tubuhnya seperti itu. Walaupun dengan kondisinya tersebut, sang ibu tunggal ini sangat menyayangi putra dan putrinya, terutama Arnie, putra kesayangannya. Toko grosir kecil di kotanya adalah tempat di mana Gilbert bekerja demi menjamin tercukupinya seluruh kebutuhan keluarganya. Sang adik yang bernama Arnie selalu ikut bersama dengan Gilbert kemanapun Gilbert pergi, bahkan saat ia kerja di toko itu. Beruntungnya pemilik toko tidak keberatan akan hal itu. Di toko itu Gilbert melakukan beberapa pekerjaan termasuk mengantarkan pesanan toko kepada pelanggan. Pada suatu hari, Gilbert diminta oleh bosnya untuk mengantarkan pesanannya ke kediaman Nyonya Carver. Ketika mengantarkan belanjaan tersebut, Gilbert meminta Arnie untuk menunggunya di mobil. Arnie sangat senang berhitung. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ketika Gilbert kembali ke mobilnya, betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa Arnie tidak ada di dalam mobilnya. Tak selang waktu lama, mobil keamanan melewati jalanan tepat di depan matanya. Gilbert pun segera menyadari apa yang telah terjadi pada Arnie dan segera bergegas mengikuti mobil keamanan tersebut.
Ternyata Ernie sedang memanjat menara air yang sangat tinggi. Ernie bersikeras untuk tetap berada di menara itu dan ingin menuju ke puncak menaranya, walaupun sudah ada peringatan berulang kali dari petugas keamanan dengan menggunakan megafon. Gilbert pun berusaha membujuk Ernie untuk turun dari menara air yang tinggi itu dengan sebuah nyanyian kesukaan Ernie. Akhirnya Gilbert pun berhasil dengan segera mengucapkan terima kasih kepada petugas keamanan yang telah membantunya menyelamatkan Ernie dan berjanji bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Petugas keamanan pun mengatakan jika kejadian ini kembali terulang, Ernie akan dibawa dan ditahan di kantor polisi. Setibanya di rumah, sang ibu meraih dan memeluk erat Ernie dan mengatakan pada Ernie untuk tidak memanjat menara air yang sangat tinggi itu lagi. Ia pun juga berjanji bahwa ia tidak akan menghilang dari pelukan ibunya. Ia akan selalu ada di samping ibunya. Jam makan malam pun akhirnya tiba. Pada saat itulah keluarga Ernie membicarakan tentang persiapan perayaan ulang tahun Ernie yang ke-18 tahun, yaitu satu minggu lagi. Di tengah perbincangan itu, teman Gilbert datang untuk membantunya memperbaiki listrik di rumah tua itu. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang ingin melihat kondisi ibunya, yaitu Bonnie, dari jendela. Kondisi Bonnie yang obesitas itu menjadi bahan lelucon oleh warga setempat, bahkan oleh seorang anak kecil tersebut. Gilbert adalah kakak yang sangat sayang kepada Ernie. Gilbert selalu mengurus Ernie dari memandikan Ernie hingga mengantarkannya untuk tidur di kasurnya. Gilbert selalu memperhatikan segala kebutuhannya, yang dimana hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh ibu Ernie mengingat obesitasnya yang terbatas. Walaupun begitu, Gilbert tak pernah mengeluh dan selalu mengutamakan kepentingan keluarganya itu. Suatu hari saat Gilbert sedang bekerja, bosnya meminta tolong kepada Gilbert untuk mengantarkan pesanan Becky, seorang wanita yang tinggal di mobil camping bersama neneknya di kotanya itu, karena mobilnya mengalami kerusakan. Gilbert pun akhirnya membantu membawakan kantong belanjaan Becky dan mengantarkannya pulang. Mereka diikuti juga dengan Ernie. Setibanya di lokasi, Ernie membawa kantong belanjaan Becky, namun Ernie menjatuhkan kantong belanjaannya sehingga barang belanjaannya berserakan. Gilbert pun segera meminta maaf kepada Becky atas kejadian itu. Becky pun memaklumi kondisi Ernie itu. Wanita ini adalah wanita yang sangat baik dan penuh pengertian. Setibanya di rumah, Ernie dan keluarganya melanjutkan perbincangan mengenai persiapan perayaan ulang tahun Ernie sambil menyantap makanan. Di tengah perbincangan itu, Gilbert dan Ellen saling beradu mulut. Gilbert menegur Ellen untuk tidak berbicara saat sedang mengunyah makanan. Namun Ellen menganggap sikapnya Gilbert itu seperti sikap ayahnya yang sudah meninggal. Namun ketika mendengar hal itu, Ernie tidak bisa berdiam dan mengatakan berulang kali bahwa ayahnya sudah meninggal, hingga membuat ibunya pusing mendengar ocehan Ernie itu. Sang ibu pun segera bangkit dari kursi makannya, menghentakkan meja dan berkata kepada Ernie untuk berhenti mengoceh. Akibat hentakan kaki sang ibu, Gilbert segera menyadari bahwa lantai rumahnya yang berlandaskan kayu itu sudah rapuh dan harus diperbaiki. Tanpa sepengetahuan ibu, Gilbert memanggil temannya yaitu Tucker bersama dengan Amy untuk memeriksa kondisi basement mereka. Ternyata memang benar bahwa kondisi kayu yang menjadi pondasi itu sudah rapuh dan harus diperbaiki agar lantainya tidak ambruk. Hal itu mengingat kondisi sang ibu yang semakin bertambah beratnya. Selama ini Bonnie dan ibunya hanya bisa tidur di sofa sambil menonton TV. Hal ini ia lakukan karena trauma akan kepergian suaminya. Sang ibu selalu menolak ajakan anaknya untuk kembali tidur ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Tucker menepati janjinya kepada Gilbert untuk memperbaiki pondasi rumahnya itu dengan kayu yang baru. Di tengah pekerjaan Tucker itu, ia meminta Gilbert untuk memotong beberapa kayu agar ukurannya pas. Namun Gilbert malah meminta Ernie untuk mengerjakan hal itu. Ernie pun dengan lantang menolak permintaan Gilbert. Ia mengatakan ada ayahnya di bawah sana. Disinilah kita mengetahui bersama jika tempat basement tersebut adalah tempat ayahnya meninggal bunuh
diri. Setelah selesai bekerja, Tucker yang menyadari hal itu segera meminta maaf kepada Gilbert yang telah membuat Ernie sedih dengan mengingat ayahnya. Hari baru pun tiba. Seperti biasa, Ernie kembali berulah dengan berusaha menaiki menara air yang tinggi itu. Beruntunglah sang adik yaitu Alan segera menarik Ernie. Namun teriakan Alan yang terlalu keras itu membuat Ernie terluka. Gilbert yang melihat kejadian itu segera melerai mereka dan menegur Alan untuk tidak melukai Ernie lagi. Alan terpaksa melakukannya karena tidak ingin Ernie membuat kerumunan dan menyusahkan semua orang lagi. If anybody ever hits you or even just lays a finger on you, what are you gonna do? Gilbert yang kesal akan kejadian itu segera pergi meninggalkan rumah dan pergi menuju ke kediaman Becky. Gilbert menikmati waktu bebasnya itu bersama Becky dan neneknya. Mereka berbincang setelah hobi Becky dan neneknya yang suka berpetualang menggunakan mobil camping. Setelah perbincangan itu, Gilbert mengajak Becky untuk keliling berdua di kota kecil itu hingga senja tiba. Tiba-tiba Gilbert teringat dengan Ernie yang seharusnya ia memandikan pada saat itu. Ia pun segera pergi dan berjanji pada Becky bahwa ia akan segera kembali untuk menemuinya setelah urusannya selesai. Setibanya di rumah, Gilbert segera memandikan Ernie. Gilbert yang gerisah karena meninggalkan Becky seorang diri mengatakan kepada Ernie bahwa kini ia telah dewasa, yang artinya Ernie dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, bahkan ia seharusnya bisa mandi sendiri. Gilbert pun memberikan petunjuk kepada Ernie langkah-langkah apa saja yang harus ia lakukan setelah selesai berendam di bak mandi itu. Ernie yang menyanggupi permintaan Gilbert membuat Gilbert segera meninggalkan Ernie seorang diri dan kembali menuju tempat di mana Becky berada. Ia lupa bahwa Ernie memiliki pemahaman yang belum sedewasa anak-anak seusia Ernie. Gilbert menghabiskan waktu bersama Becky hingga larut malam. Setibanya di rumah, betapa terkejutnya Gilbert melihat Ernie yang belum beranjak dari bak mandinya. Ernie dengan kondisinya yang menggigil itu mengatakan kepada Gilbert bahwa ia tidak mau mandi lagi. Kejadian itu membuat Ernie trauma dengan air. Gilbert pun segera memeluk Ernie dan meminta maaf berulang kali kepada Ernie. Sang ibu yang mengetahui kejadian itu segera memeluk Ernie dan menasehati Gilbert yang seharusnya bertanggung jawab dan cekatan dalam mengurus Ernie yang membutuhkan pertolongannya itu. Di pagi yang cerah, Gilbert yang ditemani dengan Ernie kembali bertemu dengan Becky. Becky pada saat itu telah mendapatkan suku cadang untuk mobilnya yang rusak. Neneknya Becky meminta bantuan Gilbert untuk membantunya memperbaiki mobil camping yang rusak itu, hingga mereka bisa segera melanjutkan perjalanan. Namun mobil neneknya itu tidak berhasil menyala. Gilbert pun tersenyum senang mengetahui hal itu karena ia bisa lebih lama menghabiskan waktu bersama Becky. Ketika itu Ernie yang sedang bermain dengan Becky di pinggiran sungai, Gilbert yang melihat itu segera bergabung dengan Becky dan bermain air bersama tanpa Ernie. Tanpa mereka sadari, Ernie tidak lagi terlihat dalam pandangan mereka. Ernie pun menghilang. Gilbert yang panik segera mencari Ernie di menara air, tempat favoritnya Ernie. Dan ternyata firasat Gilbert itu benar. Ernie berada di menara air, bahkan kini berada di puncak tertingginya. Beruntungnya Ernie berhasil dievakuasi oleh pemadam kebakaran setempat dengan menggunakan kren. Namun betapa paniknya Gilbert kalau kali ini Ernie tidak bisa dibebaskan pulang. Ernie dibawa oleh petugas keamanan ke kantor polisi untuk ditahan. Gilbert yang berada di situ tidak berhasil membujuk petugas keamanan karena dianggap lalai dan tidak mematuhi aturan itu. Gilbert pun terpaksa memberitahukan kejadian ini kepada ibunya yang sedang berada di rumah. Sesampainya di rumah, Gilbert tetap mencoba menelpon petugas keamanan itu untuk membebaskan Ernie, namun tidak berhasil. Sang ibu yang tidak terima atas perlakuan petugas keamanan itu kepada anak kesayangannya, ia pun segera bertindak. Untuk pertama kalinya, ibunya keluar dari rumah setelah 7 tahun berlalu. Di sini kita dapat menyaksikan betapa besar kasih sayang ibu kepada anaknya
hingga ia rela melakukan apapun demi anaknya. Gilbert, saudara-saudaranya, dan ibunya pun segera pergi menuju kantor polisi untuk menjemput Ernie. Setibanya di kantor polisi, ibunya segera masuk dan langsung berteriak menyebut nama petugas keamanan itu. Sang ibu berteriak meminta anaknya, Ernie, dibebaskan saat itu juga. Seluruh petugas keamanan yang ada di ruangan itu pun terdiam melihat Bonnie dengan kondisi tubuhnya itu. Bonnie, you have my son! Give me my son! Petugas keamanan pun tidak dapat berkata-kata dan segera mengeluarkan Ernie dari penjara itu. Sunshine, free. Oh, baby. Don't disappear like that anymore. Ketika mereka kembali ke mobil untuk pulang ke rumah, semua mata tertuju pada sang ibu. Semua orang menertawakan dan membicarakan tubuhnya yang obesitas itu. Semua orang di tempat itu menganggap obesitas yang Bonnie alami adalah suatu hal yang aneh dan memalukan. Akibat pandangan orang itu, sang ibu menjadi stres dan tidak mau makan. Hari ulang tahun Ernie pun segera tiba. Semua saudara Ernie sibuk mempersiapkan perayaan itu untuk esok hari, namun Ernie kembali berulah. Ia tidak mau mandi dan berlarian ke sana kemari hingga menabrak Amy yang sedang membawa kue ulang tahun Ernie. Melihat hal itu, Amy dan Gilbert pun kesal karena terpaksa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan terpaksa belanja kue di Foodland, sebuah supermarket besar yang menjadi saingan tempatnya bekerja. Sialnya, saat ia pergi ke Foodland, Gilbert bertemu dengan bosnya. Dan sesampainya di rumah, Gilbert mengatakan kepada Ernie untuk tidak menyentuh kuenya. Namun Ernie adalah Ernie, ia tetap berulah. Hal itu membuat amarah Gilbert meledak. Gilbert pun membawa Ernie secara paksa untuk mandi. Ernie yang tetap bersikeras tidak mau mandi membuat Gilbert marah dan berlaku kasar. Gilbert memukul Ernie yang tidak mau mandi itu hingga berdarah. Gilbert yang menyadari hal yang dilakukannya itu salah, ia langsung segera pergi keluar dari kota kecil itu. Di perbatasan kota itu, Gilbert segera sadar akan kesalahannya dan berbalik menuju tempat Becky. Tak disangka, Ernie pun juga berada di tempat Becky. Gilbert yang melihat dari kejauhan merasa terharu akan kasih sayang yang Becky berikan kepada Ernie. Becky mengobati rasa luka Ernie dan mengajaknya bermain. Bahkan Becky berhasil membujuk Ernie untuk mandi lagi di sungai itu. Gilbert yang penuh dengan rasa bersalah itu mengakui apa yang telah ia lakukan terhadap Ernie kepada Becky. Becky pun menenangkannya dan mengatakan bahwa Ernie akan baik-baik saja. Di bagian inilah kita diperlihatkan beban yang harus ditanggung oleh Gilbert. Gilbert bercerita kepada Becky bahwa setelah ayahnya yang meninggal dengan bunuh diri di basement itu membuat ibunya trauma, hingga yang dulunya cantik dan menyenangkan, kini berubah menjadi pemurung. Ia juga harus bekerja keras memenuhi kebutuhan makan, baik untuk ibunya maupun saudara-saudaranya. Becky pun memeluk Gilbert, menenangkan dirinya dan berkata bahwa ia bukanlah orang jahat. Gilbert rela mengesampingkan keinginannya demi kebutuhan keluarganya. Pagi hari pun tiba, di mana pagi yang cerah itu adalah hari ulang tahun Ernie, yang ke-18 tahun. Gilbert segera pulang ke rumah dan mencari Ernie. Gilbert langsung meminta maaf kepada kakaknya Amy atas perbuatan yang tidak pantas ia lakukan kepada Ernie, adiknya yang tercinta itu. Amy pun memaafkan Gilbert dan memintanya untuk segera bertemu dengan Ernie. Ernie yang terbiasa mengejutkan Gilbert, tiba-tiba ia muncul di hadapannya, seolah tidak pernah terjadi hal apapun. Gilbert pun sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya dan memeluk erat adiknya itu. Setelah itu, Gilbert pergi menemui ibunya yang berada di dalam rumah. Gilbert meminta maaf atas perbuatannya itu. Bonnie berkata kepada Gilbert untuk berperilaku sabar terhadap adiknya itu karena adiknya adalah orang yang spesial. Sang ibu juga memohon maaf kepada Gilbert karena telah melimpahkan tanggung jawabnya kepada Gilbert. Bonnie pun juga merasa bersalah telah membebani Gilbert.
Sang ibu juga mengatakan bahwa alasan ini tidak mau keluar rumah adalah ia tidak mau menjadi bahan lelucon orang-orang di sekitarnya. Gilbert pun menenangkan ibunya dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi yang menertawakan ibunya. Di tengah acara pesta itu, Becky pun hadir dan memberikan kado ulang tahun kepada Ernie. Pada kesempatan itu, Gilbert memenuhi janjinya kepada Becky untuk bertemu dengan ibunya. Awalnya, sang ibu menolak untuk bertemu dengan Becky, mengingat sebelumnya ia selalu menjadi bahan tertawaan. Gilbert pun meyakinkan sang ibu bahwa Becky berbeda dengan wanita lainnya. Ia adalah wanita yang baik, dan akhirnya Becky pun bertemu dengan Bonnie tanpa ada tawa dan tatapan hina. Yang ada hanya rasa penuh hormat layaknya anak kepada orang tuanya. Setelah pertemuan itu, Becky berpamitan kepada Gilbert untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Becky mengatakan bahwa ia sangat senang bisa berkenalan dengan Gilbert dan orang-orang terkasihnya. Becky berharap ia dapat bertemu kembali dengan Gilbert di kemudian hari. Setelah pesta selesai, mereka kaget melihat ibu mereka berjalan menaiki tangga, di mana lantai itu terdapat kamar ibunya yang sudah lama tidak ditempati semenjak kematian ayahnya. Amy dan Ellen membantu ibunya untuk beristirahat, berbaring di tempat tidurnya. Gilbert menghampiri ibunya, dan ibunya berkata bahwa Gilbert adalah kesatria yang berkilau baginya. Ibunya itu sangat berterima kasih atas apa yang sudah Gilbert lakukan untuknya, bagi keluarganya, dan khususnya bagi adiknya, yaitu Ernie. Bonnie pun meminta Gilbert untuk memanggil anak tercintanya, yaitu Ernie. Saat Ernie menemui ibunya yang sedang tertidur, betapa kagetnya Ernie ketika sang ibu tidak merespon panggilannya. Stop it now. Stop, Mama. Mengetahui kenyataan bahwa sang ibu telah tiada, membuat Ernie, Gilbert, Amy dan Ellen sangat terpukul. Mereka sangat berduka atas kepergian sang ibu di hari ulang tahun Ernie yang ke-18. Petugas keamanan yang datang ke rumah mereka mengatakan bahwa sang ibu tidak bisa dikeluarkan dengan mudah. Bahkan, rekan petugas keamanan tersebut malah menjadikan sang ibu bahan lelucon. Gilbert yang emosional melampiaskan amarahnya dengan memukul kayu-kayu rapuh yang ada di basement. Ia tidak ingin ibunya menjadi bahan lelucon karena ibu mereka adalah orang yang baik yang tidak melakukan kesalahan apapun. Rencana di luar nalar pun dibuat oleh Gilbert dan saudara-saudaranya. Mereka segera mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah dan setelah selesai mengeluarkan barang-barang itu, Gilbert melakukan kremasi pada ibunya dengan cara membakar habis rumahnya dengan lalapan api yang besar itu. Dengan penuh haru, mereka menyaksikan sang ibu beristirahat dengan tenang di kamarnya itu. 1 tahun pun berlalu, Gilbert tetap melakukan rutinitas tahunan bersama Ernie, sedangkan Amy mendapatkan pekerjaan baru, yaitu mengelola toko roti yang berada di luar kota. Ellen yang akan sekolah di luar kota, lalu Gilbert dan Ernie bisa pergi kemanapun yang mereka mau. Gilbert pun memutuskan untuk pergi kemanapun ia mau bersama Ernie dan Becky mengelilingi dunia. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.